di sini kamera dan gandul. Kalem. Ini mau gue ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami dari Lama Operasi Bibas Lodaya 2023 dilaksanakan. Dan pengungkapan kasus ini dilaksanakan oleh Satreskrim, di mana operasi Bibas Lodaya 2023 ini dan dari hasil pengungkapan di sini ada beberapa kejadian yang sempat kemarin kita juga ungkap. Misalkan saja dia ini adalah tersangka yang merupakan DPO dari kasus curas Kompas Indramayu dan juga 2 TKP di wilayah. Karena tersangka baru mengakui 11 TKP di Indramayu, 1 di Majalengka. Yang mana yang dipakai kursi ini? Yang mana? Di mana? Ini yang curas ya, ini yang rombongan. Ini 2 tersangka rombongan dari sindikat curas minimarket dan juga toko. Jadi bagaimana mungkin bisa tahu siapa ya? Karena anak saya yang bawa mau jalan-jalan di patrol gitu. Kemarin ini bulan Mei berarti ya. Bulan April. Sudah 1 minggu lah. Kok baru ini? Ya, jadi yang menonjol memang ada beberapa kasus ya, seperti kayak kasus sindikat lintas daerah spesialis curat pada minimarket dan toko. Ini adalah rangkaian dari yang pernah kita ungkap. Jadi ada 4 pelaku, yang 2 memang sudah kita amankan, yang 2 kita amankan pada saat operasi limbas. Dan dari hasil keterangan para tersangka memang diakui bahwa tidak hanya melakukan aksinya di Indramayu, tetapi juga melakukan aksinya di beberapa daerah, misalkan Brebes dan Majalengka. Dan terus kita kembangkan. Dan yang diakui adalah 13 TKP, 11 TKP di wilayah hukum Polres Indramayu. Dan pada saat kita amankan, yang berinisial SMT ini di daerah Brebes, juga baru saja melakukan aksinya di Brebes. Dan para tersangka SMT dan juga RMN, pada saat kita amankan, berusaha untuk melawan petugas, mengancam jiwa petugas, dan berusaha untuk melarikan diri. Dan akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Dan yang kedua, kasus yang rangkaian dari kasus curas yang pernah terjadi pada sekitar bulan Mei, yaitu curas dengan sasaran sepeda motor di 2 TKP sekaligus pada waktu yang hampir bersamaan, itu juga sindikatnya sudah kita amankan. Dan tersangka yang kita tangkap ini juga merupakan pelaku utama yang melakukan aksi dengan cara menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata tajam. Dan kita berhasil amankan si tersangka G ini. Dan pada saat diamankan, tersangka juga pada saat itu berusaha untuk melawan petugas, mengancam jiwa petugas, dan juga membawa senjata tajam. Dan akhirnya dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh petugas kami. Dan pada operasi libas ini, kami berhasil mengamankan 53 pelaku dengan 50 laporan polisi atau kejadian yang bisa diungkap. Dengan rincian curas 5 pelaku, curat 7 pelaku, curamor 6 pelaku, premarisme 32 pelaku, dan juga geng motor 3 pelaku. Barang bukti yang kita amankan bervariasi, ya, diantaranya adalah kalau yang sindikat curat minimarket ini
barang-barang, makanan, minuman berhasil kita amankan, juga ada televisi. Dan modus operandi mereka itu dengan cara mereka merusak dari tembok minimarket atau toko, dan juga ada aksinya dilancarkan dengan melakukan perusakan pada gembok dengan menggunakan tang baja, seperti itu. Ada berapa banyak residivis ini, Bu? Residivis ada dua. Ada dua. Ya, si aksi surat. Aksi alfamat itu ya. Alfamat itu adalah para residivis. Ada bebek topeng, Komandan? Ini yang...